你愿意为了那个叶晨去死？啊！我和永帆，死吧，死！死！我没事。你居然能从梦境世界里出来！ 不愧是天涯海角，居然还说要去斩杀了我，杀了他！Halo semuanya, selamat datang di ruang film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Video kali ini, Ruang Film akan membahas series Lord of the Universe yang mana Donghua ini satu studio dengan series Wonderland. Dan ada easter egg dari Wonderland pada series ini. Jadi bagi kalian yang belum pernah menonton series ini, kita sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Karena konten ini akan menjadi full spoiler. Bagi yang penasaran bagaimana alur ceritanya, tanpa banyak omong lagi, langsung saja ambil posisi yang enak, jauhkan jarak gadget dari mata sekitar 30-40 cm, dan kita akan masuk ke dalam alur cerita lengkap Lord of the Universe. Di awal series ini, kita diperlihatkan sedang terjadi peperangan antara dua kerajaan, yakni Kerajaan Yan dan Kerajaan Baidi. Walaupun Kerajaan Yan sudah banyak kehilangan pasukannya, tapi mereka tidak putus asa. Scene lalu berpindah ke kota, yang mana orang-orang di sana sedang membicarakan istana Yu Hong Yuan yang berada di kota itu. Rumornya istana itu dibangun dari batu langit dan dimiliki oleh seorang pria yang kaya dan memiliki banyak wanita di sisinya. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar sedang terjadi sebuah pertarungan antara Hong Xu dan Wulong. Kita pun diperlihatkan pertarungan antara kedua orang itu untuk menunjukkan siapa yang lebih hebat. Tidak lama kemudian, ada seorang wanita yang memberitahu mereka untuk menghentikan pertarungan di depan istana. Karena tuan mudanya tidak menyukai ketenangannya diganggu dan meminta mereka untuk pergi. Karena kedua orang itu tidak mendengarkannya, ditambah lagi mereka meremehkan dirinya, ia pun tidak punya pilihan lain selain menghajar mereka berdua. Wanita itu pun memperkenalkan dirinya yang bernama Xu Xiaoxiao. Sepertinya pengisi suara Xiaoxiao ini ada pengisi suara dari Yan Kan dari series Wonderland. Di sisi lain, pasukan kerajaan Baidi sudah berada di depan kota Nanjo dan bersiap menguasai kota itu. Penjaga yang melihat mereka segera melaporkannya kepada Panglima. Seketika Panglima penjaga ketakutan mengetahui hal tersebut. Pemimpin pasukan Baidi meminta untuk segera membukakan pintu, jika tidak mereka akan menghabisi para pasukan penjaga. Salah satu anak buahnya meminta Panglima untuk menyerah dan membukakan gerbang supaya nyawa mereka selamat. Untung saja penjaga yang lainnya yang bernama Jan Feng menolak rencana itu dan memilih untuk berperang melawan pasukan Baidi. Tetapi Panglima yang hanya mementingkan keselamatannya saja meminta untuk membukakan gerbang. Nah, tidak lama kemudian ada seorang wanita yang datang dan membuat mereka terkejut. Wanita itu memberitahu dia diutus oleh tuan mudanya untuk meminta para pasukan Baidi meninggalkan kerajaan Yan. Dan jika mereka terus menolak, maka tuan mudanya akan menghancurkan kerajaan Baidi. Pemimpin pasukan Baidi sempat mentertawakan perkataannya dan tidak percaya dengan omong kosongnya. Hingga salah satu bawahannya memberitahu bahwa wanita itu ada ratu istana Dewa Bunga bernama Tan Taiyu. Mendengar hal itu, ia pun sedikit kaguh karena Tan Taiyu itu sangatlah kuat. Bahkan jika kerajaan Baidi bergabung, dia masih bisa untuk menghancurkannya. Bu, 国君也绝不... 可考虑好了.
Tidak punya pilihan lain, para pasukan Baidi pun segera pergi. Tidak lama kemudian, Tan Tayu juga pergi dari sana. Di sisi lain, para pasukan Baidi masih tidak terima mereka diusir. Dan sepertinya pemimpin pasukan memiliki sebuah ide untuk membalas dendam. Xin lalu berpindah ke kota. Terlihat Jan Peng mendatangi istana Yihong. Dan ia pun berlutut di sana bersama Wulong. Xiao Xiao pun datang dan menanyakan tujuan mereka kemari. Yang ternyata tujuan mereka berdua ini sama, yakni untuk melamar pekerjaan di istana Yihong. Xiao Xiao memberitahu bahwa hanya wanita saja yang diperbolehkan berada di istana. Tapi melihat keseriusan mereka, Xiao Xiao memberikan tawaran untuk bekerja di istana Dewa Bunga. Tanpa pikir panjang, mereka berdua pun menerima pekerjaan tersebut. Tidak lama kemudian, Zhao Yan datang untuk menjemput mereka berdua. Di dalam istana yang sangat luar biasa luasnya, Xiao Xiao mendatangi tuan mudanya yang bernama Yi Chen untuk melaporkan misinya tadi. Xiao Xiao yang tahu tuan mudanya akan pergi ke Baidi ingin ikut bersamanya. Namun Yi Chen itu tidak mengizinkannya ikut. Xiao Xiao 18了. 我的行李 Setelah dari sana, Yi Chen yang sedang memandangi lukisan Yan Ran didatangi oleh Tan Tayu. Ia datang kemari untuk menanyakan kepergiannya ke Baidi. Melihat tuan mudanya yang kesepian, Tan Tayu berencana untuk menemaninya tidur. Walaupun ada godaan yang begitu kuat, Yi Chen masih bisa menahan hal itu. Keesokan harinya, Yi Chen pun melakukan perjalanannya menuju kerajaan Baidi. Di sana ia mencium aroma darah dan bergegas pergi. Xin pun berpindah ke beberapa orang yang menjaga seorang wanita bernama Mu Xingshu. Mereka ini ternyata sedang melarikan diri dari pasukan kerajaan Baidi. Terlihat para penjaga Mu Xingshu itu sangat setia kepada dirinya. Nah, beberapa saat kemudian, ternyata pasukan Baidi yang dipimpin oleh Jenderal Mo Ye berhasil menemukan mereka. Para penjaga pun gunakan teknik mereka untuk melindungi Mu Xingshu. Namun pasukan Baidi berhasil mengalahkan teknik itu. Mu Xingshu menggunakan kekuatannya untuk melindungi para penjaganya. Namun hal itu tidak bertahan lama. Ia pun meminta Kapten Lin untuk menghabisi dirinya. Tapi Jenderal Mo berhasil membawa Mu Xingshu pergi. Di perjalanan itu, mereka dihentikan oleh sesuatu. Yang ternyata itu adalah Yi Chen. Dia yang adalah seorang pria sejati, tidak tega melihat wanita dipermalukan. Dengan kekuatannya, ia pun berhasil mengambil Mu Xingshu. Dan tidak lupa, Yi Chen menggoda Mu Xingshu yang memiliki badan yang bagus. Sifat dari Yi Chen ini hampir sama dengan Xing Yun dari series Wonderland. Kan jadi rindu sama series itu. Semoga saja season 5-nya cepat dirilis. Lanjut. Melihat hal itu, tentu saja pasukan Baidi tidak membiarkannya. Mereka pun melakukan penyerangan, namun Yi Chen dengan mudah mengalahkan mereka. Karena musuh terlalu lemah, ia pun berkenalan dengan Mu Xingshu. Hai, 你叫什么名字? Mu Qingxue. Mu Qingxue. Jenderal Mo yang diremehkan segera menyerangnya dan lagi-lagi Yi Chen dengan mudah mengalahkannya. Melihat Yi Chen yang menggunakan kekuatan ilahi, Mu Xingshu pun menyadari bahwa dia itu adalah dewa. Ia pun berhasil mengalahkan mereka semua. Beberapa saat kemudian, para penjaga pun datang menemui mereka. Untuk berterima kasih, Mo Xingshu mengajak Yi Chen untuk mampir ke tempatnya dan menunjukkan sebuah rahasia. Tapi pikiran Yi Chen ini kemana-mana dan membayangkan hal yang lain. Mo Xingshu pun menjelaskan apa yang ia bicarakan yang adalah rahasia klan mereka. Tapi Yi Chen tidak ingin tahu karena dia hanya tertarik kepada wanita saja. Di tengah pembicaraan mereka, ada sesuatu yang terjadi. Yi Chen yang mengetahui hal itu, segera pergi membawa Mo Xingshu. Namun dia itu secara ajaib terpeleset dan berpelukan bersama Mo Xingshu. Ia pun segera bersembunyi dan memberitahu
bahwa serangan itu dari musuhnya yang telah mengejarnya selama 3000 tahun. Dan dia tidak pernah menang melawan musuhnya itu. Yi Chen yang adalah dewa meremehkan umur manusia. Mendengar hal itu, Mu Xingqiu pun sedikit kesal. Tapi Yi Chen kembali menggodanya. Yi Chen memberitahu, walaupun dia adalah dewa, tapi tubuhnya saat ini sama saja dengan para manusia. Setelah dari sana, Yi Chen pun membawa Mu Xingqiu kembali ke hutan salju bayangan. Di tengah perjalanan mereka, Mu Xingqiu menanyakan kekuatan ilahi apa yang dimiliki oleh Yi Chen. Yi Chen pun gunakan kekuatannya dan sedikit menggoda Mu Xingqiu. Ia pun memberitahu bahwa dia ada dewa pengendali ruang dan waktu, yang mana itu adalah salah satu kekuatan ilahi terkuat di alam semesta. Di sana, Mu Xingqiu memberitahu bahwa leluhur mereka adalah salah satu dari dewa kuno. Mendengar itu, Yi Chen pun menjadi tertarik kepada klan mereka. Di perjalanan itu, Yi Chen terus menggoda Mu Xingqiu. Scene berpindah, yang mana Jenderal Mo melaporkan misinya yang telah gagal kepada Raja Beidi dan memberitahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Raja pun membawa Jenderal Mo untuk menemui ketua mereka dan melaporkan semua hal yang telah terjadi di saat penyerangan kerajaan Yan. Kembali kepada Yi Chen, mereka pun sampai di hutan salju bayangan. Di saat mereka saling berbicara, ada orang-orang yang menyerang mereka. Namun Yi Chen dengan mudah mengalahkan mereka semua. Merasa ada yang aneh, Mu Xingqiu pun pergi ke klannya. Dan di saat sampai di sana, desa klannya sudah dihancurkan. Mu Xingqiu sangat marah dan mengaktifkan darah dewa kundonya. Yi Chen mencoba menahannya, namun hal itu tidak berhasil. Mu Xingqiu pun berjanji akan membalas dendam keluarga dan klannya kepada Beidi. Jika Yi Chen membantunya, dia bersedia melakukan apapun. Melihat ketulusannya, Yi Chen pun bersedia, tapi dia tidak ingin dibayar. Mu Xingqiu pun membawa Yi Chen pergi ke makam leluhurnya. Di perjalanan mereka, Yi Chen merasa keluarga dan klan salju bayangan kemungkinan masih hidup. Karena di sana tidak ada mayat sekalipun, dan jika itu ulah pasukan Beidi, seharusnya di sana ada jejak dari serigala mereka. Tidak lama kemudian, mereka pun sampai di makam leluhur klan salju bayangan. Di sana, Yi Chen tahu segel yang berada di makam itu. Karena tidak ingin ada orang yang mengikuti mereka, ia pun membawa Mu Xingqiu masuk menggunakan kekuatannya. Sesampai di sana, Mu Xingqiu mengetahui ada yang masuk kemari dan itu adalah pendeta tinggi mereka. Yi Chen yang mencium noda darah di sana merasakan ada sesuatu yang berbahaya. Dan di darah itu juga ada sifat dari si pelahap. Jadi mereka harus berhati-hati dalam memasuki makam ini. Di sana, Yi Chen meminta Mu Xingqiu untuk tidak masuk ke dalam. Karena jika memang ada si pelahap, mungkin anggota klannya sudah mati. Namun Mu Xingqiu yang adalah ratu klannya tidak ingin meninggalkan orang-orangnya. Di saat Mu Xingqiu masuk, ternyata ada sebuah jebakan. Untung saja, Yi Chen tetap ikut pergi bersamanya. Mereka pun kembali melakukan perjalanannya. Yi Chen menceritakan perjalanan yang selama ini dia lakukan sebagai seorang dewa. Nah, tidak lama kemudian, mereka melihat sebuah artefak yang sangat kuat yang dikendalikan dari dalam. Beberapa saat kemudian, pendeta tinggi pun datang. Namun dia itu sudah dirasuki oleh si pelahap. Yi Chen pun bertarung dengan si pelahap itu. Dengan kekuatannya, Yi Chen pun berhasil menahannya dan menarik keluar si pelahap.
Ia ingin membuat kesepakatan dengan Yi Chen, namun hal itu ditolak. Hingga akhirnya si pelahap berjanji akan memberitahu sebuah rahasia besar. Yi Chen pun bersedia, tapi si pelahap itu malah masuk ke dalam tubuhnya. Namun hal itu tidak semudah yang ia pikirkan. Yi Chen yang ada seorang dewa berhasil membebaskan dirinya dan menghabisi si pelahap. Mereka pun melihat keadaan dari si pendeta tinggi. Nah, artefak di sana berubah menjadi makhluk dari dunia para dewa. Makhluk ini bernama Ruki. Dia meminta pertolongan untuk menyelamatkan masternya yang adalah dewi kehidupan bernama Anki. Ruki memberitahu dia datang kemari untuk mencari 7 kontrak hidup dari Anki. Karena dia telah menyegel kekosongan ke dalam dirinya sendiri. Jadi ia harus menemukan 7 kontrak hidup dari tiap segel untuk menghidupkannya kembali. Tapi sebelum disegel, makhluk kekosongan menyebarkan si pelahap ke penjuru dunia. Yi Chen sebenarnya ingin membantu, tapi walaupun dia salah satu dewa terkuat, namun tubuh dewanya sudah rusak. Apalagi ada musuh yang selalu mengejarnya di saat ia menggunakan tekniknya. Rasakan ada yang aneh, Yi Chen pun membawa mereka semua pergi. Di sisi lain, Xiao Xiao merasa khawatir kepada tuan muda mereka. Tidak lama kemudian, Tan Tayu mendapatkan surat mengenai jejak dari Hao Tianzhong yang ada musuh lama Istana Yihong. Di sisi lain, kita pun diperlihatkan pada pasukan dari Hao Tianzhong, yang mana mereka ini berencana untuk menghancurkan Istana Dewa Bunga dalam satu gerakan. Kembali kepada Yi Chen, di sana pendeta sudah bangun. Ia pun memberitahu bahwa klan mereka diserang oleh Hao Tianzhong. Tapi dia tidak mengetahui kenapa mereka menyerang klan salju bayangan. Dan dia juga tidak mengingat tentang si pelahap. Yi Chen beranggapan si pelahap merasuki pendeta untuk menghidupkan Ruki yang tertidur selama ribuan tahun. Namun mereka belum tahu apa tujuan sebenarnya si pelahap. Di sini, Joyan memberikan hadiah kepada Wulong dan Jan Feng, yang mana itu adalah buku latihan dari istana. Ia juga meminta mereka untuk giat dalam melakukan pekerjaannya. Beberapa saat kemudian, pelayan memberitahu Joyan tentang Hao Tianzhong. Ia pun memberikan perintah kepada mereka berdua untuk bersembunyi, karena akan ada perang di Istana Dewa Bunga. Di sisi lain, terlihat pasukan Hao Tianzhong sudah berada di depan gerbang luar istana. Kita juga melihat tetua Baidi, yakni Hao Yasing, sedang berbicara dengan pria kecil yang bernama Diting. Dia ini adalah salah satu tetua dari Hao Tianzhong. Tujuan mereka berdua ini sama, yakni untuk menghancurkan Istana Dewa Bunga. Dan sepertinya mereka mengincar suatu benda di dalam istana tersebut. Scene berpindah kepada Mu Xingxu yang sedang merawat pendeta tinggi. Yi Chen yang mengkhawatirkan keselamatan mereka berencana untuk pergi dari tempat ini. Kembali ke Istana Dewa Bunga, pasukan Hao Tianzhong sudah mulai melakukan penyerangan mereka. Dengan banyaknya pasukan dari musuh, para penjaga istana pun sangat kesulitan mengalahkan mereka. Di sisi lain, Wulong dan Jan Peng diselamatkan oleh Joyan. Mereka yang berencana pergi malah dikepung oleh pasukan Hao Tianzhong. Tidak punya pilihan lain, Joyan pun mencoba menghadapi mereka. Namun karena tetua Hao Tian juga menyerang, mereka pun tidak bisa melakukan apapun. Untung saja di saat mereka ingin dihabisi, Xiao Xiao datang dan melindungi mereka dan mengalahkan para pasukan Hao Tianzhong. Nah, di saat ingin pergi, lagi-lagi ada seseorang yang menuju ke sana yang ternyata itu ada Diting. Mereka ini 3 tahun lalu pernah bertemu, namun Xiao Xiao melupakan dirinya. Diting pun mencoba menjelaskan siapa dirinya, namun Xiao Xiao hanya mengingat kepalanya saja yang cerah mengkilap. Karena kesal terus diejek, Diting pun segera menyerangnya. Diting memberikannya tantangan, yang mana jika dia menang dengan menggunakan satu tangan, maka Xiao Xiao harus ikut bersamanya.
Xiao Xiao pun setuju, tapi jika dia menang, dia ingin Diting menundukkan kepalanya dan berjanji dia tidak akan menginjakkan kakinya di kota Yan. Mereka pun sepakat dan pertarungan pun kembali terjadi. Diting yang meremehkannya malah kalah di pertarungan itu. Dia yang tidak terima akan kekalahannya menggunakan roh si pelahap. Tapi si pelahap langsung kesakitan karena merasakan serangan tadi. Xiao Xiao yang merasa Diting menjadi kuat membawa mereka semua pergi dari sana. Xiao Xiao pun segera memberikan perintah kepada Zhao Yan dan yang lainnya untuk memanggil para master dari istana dan bersiap melakukan serangan balik. Di sisi lain, Yi Chen yang ingin membawa mereka ke pilar bayangan malah bertemu dengan Diting. Namun mereka semua malah mengabaikan kehadirannya. Diting yang kesal menyerangnya, namun malahan dialah yang terkena serangan. Beberapa saat kemudian, Hoya Xing mendatangi Yi Chen. Mendengar dari pembicaraan, mereka ini sepertinya sudah pernah saling bertemu satu sama lain. Ia datang kemari untuk mengingatkan sesuatu kepada Yi Chen. Setelah dari sana, Yi Chen sangat kesal melihat istananya yang sudah hancur. Dia sebenarnya bisa menghabisi mereka semua, namun karena ada musuh yang mengejarnya, jadi dia tidak selalu bisa menggunakan kekuatan dewanya. Karena pila bayangan sudah hancur, maka ia harus mencari tempat lain untuk mereka. Kembali ke Ditong, dia yang mengetahui kekuatan Yi Chen pergi untuk memberitahu tuannya. Xin berpindah ke tempat Tan Tayu, dia yang tidak berada di dalam pertarungan, ternyata sedang menyiapkan sebuah jebakan untuk pasukan Hao Tian. Dia yang sudah mengetahui musuh berada di muara lembah mulai melakukan rencananya. Akibat hal tersebut, pada pasukan Hao Tian pun banyak yang meninggal. Mereka pun melaporkan hal itu kepada tetua ketiga tentang kejadian di sana. Tetua ketiga pun memutuskan untuk membakar bunga dan serangga di lembah tersebut. Setelah pembakaran, mereka menemukan ada sebuah rumah. Mereka pun segera menyelidikinya, namun rumah itu banyak dipasangi jebakan dan menyebabkan banyak korban yang berjatuhan. Karena susahnya mencari keberadaan Istana Dewa Bunga, mereka berdua pun memutuskan mengirim dua pelahap untuk mencari mereka. Di sisi lain, para murid istana sangat senang karena berhasil menjebak pada pasukan Hao Tianzhong. Namun mereka harus kembali fokus di saat Tan Tayu mengetahui Hao Tianzhong memiliki roh pelahap. Ia pun meminta para muridnya untuk menggunakan cincin pemberian Yi Chen di saat bertemu si pelahap, supaya mereka bisa menangkapnya dengan kekuatan ruang dari cincin. Xiao Chan menanyakan kenapa cincin mereka berada di jari manis. Dia pun beranggapan hal itu ada sebuah tanda romantis dari tuan mereka. Tan Tayu memberitahu bahwa itu melambangkan keadilan. Di sana mereka menceritakan pertemuan pertama dengan Yi Chen, yang mana Xiao Chan diselamatkan olehnya di saat pasukan Bai Di melakukan penyerangan di desanya. Sedangkan Tan Tayu juga diselamatkan Yi Chen di saat Hao Tian menghabisi orang tuanya. Dan untuk penyerangan kali ini, Tan Tayu merasa ada kekuatan besar di balik Bai Di dan Hao Tian, hingga mereka berdua itu bisa membuat tuan muda mereka ketakutan. Xin berpindah kepada Yi Chan yang telah berhasil menemukan tempat untuk mereka. Ia pun pergi dari sana untuk membantu para pasukannya. Mo Xingxiu sebenarnya ingin membantu, namun karena kekuatannya masih lemah, dia merasa nantinya dia malah akan menjadi beban mereka. Mendengar pembicaraan itu, Rocky pun berencana untuk menjadikan Mo Xingxiu sebagai dewa kuno. Apalagi dia itu sudah memiliki darah dewa di dalam tubuhnya. Maka hal itu akan mudah bagi dirinya. Dengan pengetahuannya, Rocky pun membantu Mo Xingxiu. Tapi di saat itu juga, pendeta tinggi kembali dirasuki si pelahap dan membuat Rocky membeku.
Untung saja dia itu tidak bisa menyerang Mu Xingxiu. Di sisi lain, para tetua diberitahu bahwa mereka yang menjelajahi istana tidak bisa menemukan siapapun. Namun di saat ingin pergi, mereka malah diserang dan menyebabkan Hao Tianzhong kehilangan dua roh si pelahap. Tetua ketiga yang sangat kesal mengirimkan 30.000 pasukan untuk memeriksa lembah itu. Tan Tayu yang mengetahui hal tersebut akhirnya memutuskan untuk melakukan penyerangan balik. Melihat Tan Tayu yang pusing, Xiao Qian memintanya untuk beristirahat. Namun Tan Tayu tidak ingin karena dia harus menghabisi mereka dengan tangannya sendiri. Kembali kepada ketua ketiga, bawahannya memberitahu bahwa mereka telah berhasil menemukan Istana Dewa Bunga. Nah, tiba-tiba saja di sana ada sesuatu yang terjadi. Mereka pun bergegas pergi dari sana. Di sisi lain, ada dua orang tetua yang bernama Chu Feng dan Chu Yun. Mereka ini sangat percaya bahwa tetua ketiga bisa mengalahkan Istana Dewa Bunga. Namun tiba-tiba saja, ia merasakan tetua ketiga dalam bahaya. Dan benar saja, tetua ketiga yang telah kehilangan banyak pasukan didatangi oleh Xiao Qian. Tetua ketiga yang kesal langsung menyerangnya. Di sisi lain, Chu Feng dan Chu Yun ini bertemu dengan Tan Tayu. Pertarungan pun terjadi antara mereka. Merasakan kekuatan Tan Tayu yang begitu besar, mereka pun berusaha untuk kabur. Namun dengan kekuatan ruangnya, Tan Tayu berhasil mengejar mereka. Nah, di saat itu juga tetua Yan Hong datang, yang mana dia ini ada tetua pertama Hao Tianzhong. Ia menawari Tan Tayu untuk menjadi pelayannya. Tentu saja dia menolak tawaran tersebut. Ternyata tidak hanya dia saja yang datang, tetapi ada Hao Yasing. Namun dia itu tidak ingin bertarung dan hanya menyaksikan mereka saja. Di pertarungan itu, Tan Tayu menggunakan sulingnya dan kita pun diperlihatkan ingatan dia bersama Yi Chan. Yang mana dialah yang meminta Tan Tayu untuk melakukan penyerangan menggunakan suara. Walaupun sempat membuat Yan kagum, tapi dia yang memiliki kekuatan ilahi api tidak mudah untuk dikalahkan. Ia pun kembali meminta Tan Tayu untuk menjadi pengikutnya. Namun lagi-lagi dirinya tertolak. Karena dua kali sudah ditolak, ia pun mulai serius. Bahkan dia ini menghabisi Chang Feng yang adalah bawahannya sendiri. Lagi asik-asiknya bertarung, Xin malah berpindah kepada Mu Xingxiu. Dia yang sudah berhasil berlatih melihat Ruki membeku dan pendeta tinggi yang menghilang. Ia pun segera menyembuhkan Ruki dan menanyakan keberadaan pendeta tinggi. Namun Ruki tidak mengetahui hal itu karena tidak ada di dalam memorinya. Ia mencoba bertanya kepada para penjaga, namun mereka tidak mengetahui hal itu. Bahkan sepanjang hari, tidak ada yang masuk dan keluar dari goa itu. Ia yang berencana mencari pendeta tinggi membuat para penjaga pingsan. Kembali ke pertarungan, di sana Tan Tayu berhasil tertangkap. Tetua Yan mengejek Yi Chen yang ia banggakan dan mentertawakan bahwa dewanya itu tidak akan datang. Di saat sudah patah semangat, Tan Tayu dikejutkan oleh kedatangan Yi Chen. Nah, jika dia benar-benar datang,
Ia pun melepaskan teknik Yan Hong yang mengikat Tan Tai Yu. Yi Chen memberitahu bahwa dia itu hanya diperalat oleh tuannya saja. Ho Ya Sing memberitahu bahwa dewa tidak punya kelemahan. Tapi di saat ia menjadi manusia, maka dewa akan memiliki kelemahan. Karena Yan Hong sudah mengetahui kelemahannya, namun tetap saja dia adalah dewa. Yang mana dia bisa dengan mudah menghabisi tetua Yan Hong. Di saat Tan Tai Yu mau menghabisinya, ada seorang wanita yang menyelamatkannya. Yang sepertinya Yi Chen ini mengenal wanita tersebut. Di sana ia meminta maaf kepada Tan Tai Yu karena kembali melepaskan Yan Hong. Tan Tai Yu ingin bertanya siapa wanita tadi, namun Yi Chen tidak ingin memberitahunya. Di sisi lain, Ho Ya Sing mendatangi tuannya untuk menanyakan keputusannya tadi. Ternyata mereka ini sedang mengincar sesuatu dari Tan Tai Yu. Namun karena ada Yi Chen di sisinya, maka hal itu sangat sulit untuk dilakukan. Tuannya pun memutuskan untuk menyamar ke sana. Sedangkan di sisi lain, Yi Hong juga menanyakan keputusan dari pemimpinnya. Yang mana dia merasa tindakan tuannya adalah salah karena mengutusnya untuk menghabisi Yi Chen yang adalah seorang dewa. Setelah pertarungan kemarin, Xiao Chan menanyakan kepada tuan mudanya kenapa dia tidak membiarkan mereka untuk menghabisi semua pasukan Hao Tianzhong dan malah bersembunyi di kota Pangzhou. Ia memberitahu bahwa Yan Hong diutus untuk menguji mereka. Dan jika Dewa Hao Tian datang, maka hal itu akan menyusahkan mereka saja. Di sisi lain, Xiao Xiao yang sedang ke pasar bertemu dengan para pria yang menggodanya. Namun mereka ini langsung dihajar olehnya. Melihat musang yang dibawa mereka sangat lucu, Xiao Xiao pun membeli musang itu dan membawanya ke tempat mereka. Xiao Xiao memberikan nama pada musang itu yang adalah Ai. Karena mereka tidak mengetahui Ai betina atau jantan, maka Yi Chen pun mencoba untuk memeriksanya. Karena jika dia jantan, maka mereka akan memakannya. Dan jika ia betina, maka mereka akan merawatnya hingga ia lahir dan baru memakannya. Namun hal itu hanyalah candaan dari Yi Chen. Namun mereka harus mematuhi peraturan Istana Dewa Bunga yang mana hanya mengizinkan wanita saja. Nah, di saat Yi Chen memeriksanya, ia pun mengetahui bahwa Ai betina. Namun tanpa ia duga, Ai malah menyakarnya. Melihat tuannya terluka, Xiao Xiao merasa bersalah dan ingin mencarinya. Tapi Yi Chen memintanya untuk tenang karena dia sudah memasang susunan ruang. Karena dia ini sedikit curiga kepada musang itu. Di sini Yi Chen mencoba melukis dan menjelaskan apa arti lukisan yang sebenarnya kepada Xiao Xiao. Namun lukisan yang ia gambar malah berbeda makna dengan apa yang ia maksud. Ia pun meminta Xiao Xiao pergi terlebih dahulu karena dia sudah lama tidak melukis. Dia pun meminta waktu sebentar karena melukis memerlukan sebuah ketenangan. Di saat Xiao Xiao pergi, Yi Chen pun melanjutkan lukisannya dan menyadari ada seseorang yang bersembunyi. Yang ternyata musang tadi ada seorang wanita yang begitu cantik. Wanita ini sepertinya mengenal Yi Chen dengan baik. Namun kebalikannya, Yi Chen tidak mengingat siapa wanita itu. Ia mencoba menjelaskan, namun Yi Chen malah salah tanggap. Dia kembali menjelaskan, yang mana kita pun dibawa ke 3000 tahun di kerajaan salju. Di saat itu, Yi Chen adalah salah satu dewa yang memiliki kekuatan legendaris. Karena itulah, ia pun dijodohkan dengan putri Ansu. Nah, wanita musang tadi adalah adik Ansu yang bernama Anyang. Anyang yang penasaran dengan kehebatan Yi Chen mencoba berbicara dengan dirinya. Namun dia itu tanpa sengaja dipermalukan oleh Yi Chen. Anyang 郡主没事吧?
Mendengar semua itu, Yi Chen pun mengingat siapa dirinya. Ia pun menanyakan apa tujuannya kemari. Yang ternyata An Yang sudah lama mencari Yi Chen untuk membalas perbuatannya malam itu. Ia juga memberitahu bahwa kakaknya akan segera menikah dengan Dewa Api. Jika saja saat itu Yi Chen tidak keras kepala, mungkin dia tidak akan diusir dari dunia para dewa. Dan mungkin dia akan menjadi raja dewa. Namun Yi Chen tidak menyesali tindakannya itu karena dia merasa hidup panjang tanpa emosi bertentangan dengan dirinya. Dan ia juga tidak menyesal telah meninggalkan An Su. Karena di saat pertunangan mereka, ia pun mengetahui bahwa tujuan An Su sebenarnya untuk menguasai dunia para dewa. Yi Chen, Yi Huala. An Yang memberitahu bahwa Yi Chen lah yang tidak memiliki ambisi. Yi Chen pun hanya tertawa karena dia hanya ingin mempelajari arti dalam kehidupan ini. Ia juga memberitahu bahwa dirinya akan kembali ke dunia para dewa. Walaupun segel di sana sudah terbuka, namun An Yang tidak ingin pergi karena dia ini masih penasaran dengan perkataan Yi Chen. Nah, di saat mereka saling berbicara, Xiao Xiao pun datang dan membuat An Yun segera pergi. Di sisi lain, Ruki membawa Mu Xingsu menuju ke kota Feng untuk menemui Yi Chen. Karena dia ini sudah meninggalkan tanda, jadi karena itulah dia bisa mengetahui keberadaan Yi Chen. Namun di saat ingin memasuki kota, para penjaga yang tertarik kepada kecantikan Mu Xingsu ingin mengajaknya untuk bersenang-senang. Karena ingin ditangkap, Mu Xingsu pun menggunakan kekuatannya. Namun tanpa ia sangka, di dalam kota sudah ada pasukan Hao Tianzhong yang telah mengincarnya. Untung saja di saat itu ada Xiao Xiao yang membantunya. Melihat kehadirannya, pasukan Hao Tianzhong pun pergi dari sana. Ternyata Xiao Xiao bisa tahu kedatangannya berkat orang-orang yang ia hajar kemarin. Malam harinya, di saat Tan Taiyu berkultivasi, An Yang merasa bingung bagaimana manusia bisa memiliki kekuatan ilahi ruang. Karena hal itu sudah menghancurkan peraturan alam dewa. Ia pun semakin penasaran apa sebenarnya tujuan dari Yi Chen. Beberapa saat kemudian, Xiao Xiao dan Mu Xingsu sampai di sana. Ia pun memperkenalkannya kepada Tan Taiyu. Xiao Xiao pun membawanya ke kamar untuk beristirahat. Di sana tiba-tiba saja Xiao Xiao menanyakan apakah Mu Xingsu menyukai Yi Chen. Seketika ia pun malu untuk menjawab hal itu. Di sisi lain, Yi Chen ini sedang memikirkan sesuatu. Yang mana tidak mungkin An Yang kemari hanya untuk mencari dirinya saja. Apalagi belakangan ini banyak kejadian yang berdatangan. Di saat itu juga Tan Taiyu datang untuk memberitahu kedatangan Mu Xingsu. Namun untuk sekarang Yi Chen belum bisa bertemu dengannya. Karena masih penasaran tentang masalah itu, ia pun mencoba bertanya kepada Tan Taiyu. Dan tanpa ia duga, Tan Taiyu ini ternyata menemukan sebuah gulungan di dalam gua. Pantas saja pasukan Hao Tianzhong dan Hao Yasing mengincar Tan Taiyu. Karena gulungan itu berisi kekuatan ilahi dari Dewi Kehidupan. Dan mungkin gulungan itulah yang dimaksud oleh Ruki. Karena gulungan itu sangat penting bagi Tan Taiyu, ia pun meminta untuk menyimpannya. Supaya Tan Taiyu bisa melewati tingkat alam ilahi. Tapi dia juga mengingatkan bahwa Tan Taiyu jauh lebih penting dari gulungan itu. Nah, setelah semua itu, Yi Chen pun pergi tidur. Namun tiba-tiba saja, dia ini dibawa ke alam mimpi yang dibuat oleh An Su. Di sana mereka saling berbicara, yang mana An Su memberitahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan Yi Chen di dalam hatinya. Tapi Yi Chen sudah tahu bahwa itu hanyalah sebuah rayuan saja. Karena hanya dialah yang bisa membuka istana dewa.
Kita pun jadi tahu bahwa Yi Chen bisa kehilangan kedewaannya karena dia meremehkan Anshu. Anshu melakukan semua itu karena Yi Chen terus menentangnya. Bahkan hingga saat ini, dia selalu menantang permintaannya. Ia mencoba meminta kunci istana dewa dan bahkan Anshu juga meminta Yi Chen untuk kembali bersamanya. Namun Yi Chen tetap menolak semua itu. Karena dialah satu-satunya orang yang dipilih oleh istana dewa untuk melindungi kunci itu. Dan walaupun dia sudah kehilangan kedewaannya, namun hal itu tidak akan menghentikan dirinya. Anshu mencoba memancing Yi Chen menggunakan para wanita yang berada di sisinya. Yi Chen pun segera mengancamnya, jika terjadi sesuatu kepada mereka, maka dia akan menggunakan kekuatan istana dewa. Nah, karena Yi Chen lebih memilih para wanita itu, Anshu pun gunakan tekniknya untuk mengurung Yi Chen selama 3 tahun. Di sisi lain, 2 hari pun sudah berlalu, yang mana Yi Chen masih berada di dalam alam mimpi. Tante Ayu dan Xiao Xiao sangat khawatir kepada Yi Chen. Sedangkan An Yang ini mengetahui bahwa itu pastilah perbuatan kakaknya. Ia pun mendatangi kakaknya yang sedang merasa jengkel. An Yang menebak bahwa dia itu pasti bertemu dengan Yi Chen. Tapi dia bingung kenapa kakaknya tidak bisa melupakan Yi Chen. Anshu memberitahu bahwa hanya Yi Chen lah yang layak untuk dirinya. Karena Yi Chen adalah orang yang paling berbakat yang bisa membantunya menguasai alam dewa. Yang berarti Anshu ini tidak benar-benar menyukai Yi Chen. Dan bahkan pernikahan dia dengan Dewa Api adalah sebuah kebohongan untuk mencapai ambisinya saja. Namun hal itu masih tidak cukup tanpa kunci dari Yi Chen. Walaupun dia adalah orang yang Anshu pedulikan, namun jika dia terus keras kepala, maka Anshu tidak punya pilihan lain selain menghabisinya. Scene lalu berpindah, yang mana An Yang ini mendatangi sebuah tempat untuk mengambil sebuah batu kristal. Di sisi lain, Yi Chen tidak ingin kesadarannya terjebak di sini. Apalagi waktu 1000 tahun di sana sama dengan 1 hari di dunia nyata. Dia pun mencoba untuk mengikuti permainan yang dibuat oleh Anshu. Nah, Yi Chen menggunakan kekuatannya untuk membangunkan naga pengendali cuaca yang sudah berada di sini selama 1000 tahun. Ternyata dia itu ada dewa kuno surga dan bumi bernama Sanjang. Yi Chen mencoba untuk mengajaknya bekerja sama keluar dari alam mimpi. Tapi Sanjang ini terus menyerangnya hingga akhirnya Yi Chen memberitahu bahwa dia memiliki kunci kuil suci. Tapi Sanjang yang tidak percaya ingin kembali menyerangnya. Hingga akhirnya Yi Chen menawarinya posisi dewa. Mereka terus saling berbicara hingga akhirnya Sanjang pun percaya dan ikut bersama Yi Chen. Dan dia juga akan melindunginya untuk kembali ke kuil suci. Di sisi lain, Anshu ini ternyata mengetahui apa yang dilakukan oleh Yi Chen. Tidak lama kemudian, Dewa Api pun muncul. Dia bingung kenapa Anshu tidak menghabisinya dan berpikir Anshu masih mencintai Yi Chen. Anshu pun menjelaskan bahwa dia hanya setia kepada Dewa Api. Dan jika Yi Chen sudah memberikan kunci, maka ia akan segera menghabisinya. Dewa Api pun percaya dengan perkataannya. Karena tidak ingin Yi Chen pergi dari sana, ia pun meminjam kutukan dari Dewa Api. Yi Chen pun kaget dan mencoba menahannya, namun hal itu tidak berhasil. Mereka tidak menyangka Anshu akan bekerja sama dengan Dewa Api. Di saat mereka kesal itu, Yi Chen melihat adanya sebuah bantuan. Scene berpindah ke Tante Ayu, yang ternyata An Yang membantu mereka dengan menggunakan batu kristal pembangkit untuk membebaskan Yi Chen dari dunia mimpi milik kakaknya. Karena Yi Chen tidak memberitahu masa lalunya kepada mereka semua,
Anyang pun menceritakan bahwa kakaknya ada Dewi Salju dan sekaligus adalah tunangan dari Yi Chen. Namun dia membuat kekacauan dan pergi meninggalkan kakaknya. Mendengar semua itu, Tan Tayu meyakini tuan mudanya pasti mengetahui sesuatu. Dia juga menanyakan kenapa Anyang membantu tuan muda mereka. Dengan malu-malu, dia hanya memberitahu bahwa dia hanya kasihan saja. Mereka pun memohon supaya Yi Chen bisa bangun. Di sisi lain, ternyata pasukan Ho Tianzhong berhasil menemukan persembunyian Istana Dewa Bunga. Yan Hong dan Diting juga datang ke sana karena mereka sudah mengetahui Yi Chen terjebak di dunia mimpi. Namun karena penghalang di sana begitu kuat, Yan Hong berencana untuk menggunakan Xuan Tianji. Xuan Tianji, kemulai. Yang mana itu ada teknik untuk mendapatkan kekuatan besar dengan membakar 10.000 jiwa orang. Para pria yang dihajar oleh Xiao Xiao ingin mencarinya untuk memberitahu hal itu. Xiao Chan pun memberitahu hal tersebut dan Tan Tayu menyadari bahwa mereka akan menggunakan Xuan Tianji. Mendengar semua itu, Anyang menganggap hal tersebut biasa saja. Karena baginya, yang ada seorang dewa, hidup manusia seperti semut. Tan Tayu pun memberitahu, di mata tuan mudanya, dia tidak pernah merendahkan siapapun. Dan dialah orang yang paling baik yang dirinya kenal. Dan di matanya juga, Anyang ada orang yang baik karena merasa kasihan kepada Yi Chen. Tan Tayu pun sangat berterima kasih atas pertolongannya. Tan Tayu ingin pergi ke sana untuk menyelamatkan para warga. Anyang sempat menahannya karena dua orang di sana meminjam kekuatan dari Dewa Api. Namun Tan Tayu dan Mu Xingsu tetap ingin pergi melindungi orang-orang di sana. Anyang pun tidak percaya bahwa mereka akan melakukan hal itu. Scene lalu berpindah yang mana pasukan Ho Tianzhong sudah mulai menyiapkan proses Xuan Tianji. Melihat kekejaman itu, salah satu dari mereka mencoba menghentikannya. Namun dirinya ini dihadang oleh Diting. Nah, untung saja Tan Tayu pun datang dan berhasil menghabisi Diting dengan sekali serang. Beberapa saat kemudian, Yan Hong pun datang. Dia tidak menyangka bahwa Tan Tayu sudah berada di tingkat alam dewa. Tanpa berlama-lama, mereka pun saling bertarung. Yan Hong memaksa Tan Tayu menggunakan pertahanannya untuk melindungi para warga di sana. Yang mana hal itu mengakibatkan Yan Hong dengan mudah menyerangnya. Di sisi lain, Yi Chen ini didatangi oleh Anyang. Dia bingung kenapa para wanita itu masih melindungi Yi Chen walaupun ada bahaya di depan mereka. Anyang penasaran kenapa para wanita itu rela melindungi nyawa Yi Chen. Ia pun memberitahu bahwa mereka melindungi dirinya karena ketulusan hati mereka. Di sini, Yi Chen menceritakan pertemuan pertamanya dengan Tan Tayu. Yang mana pada saat itu, desanya dihancurkan oleh Ho Tianzhong. Yi Chen pun merasa bahwa semua itu ada takdir dia untuk menyelamatkan Tan Tayu pada saat itu. Dan meminta dia untuk memulai kehidupan barunya. Walaupun dirinya dewa, dia ini tidak segan untuk membantu para manusia. Ia berterima kasih kepada Anyang karena dia ini sangat berbeda dengan Ansu. Nah, Anyang pun meminta Yi Chen untuk segera pergi dari tempat ini. Karena Tan Tayu sedang mencegah para pasukan dari Ho Tianzhong. Yi Chen pun berusaha untuk pergi dari sana, namun Ansu yang menyadari hal itu tidak membiarkannya pergi.
Tidak punya pilihan lain, Yi Chen pun menggunakan kekuatan kuil sucinya. Anshu pun sangat kesal dan berjanji akan membalasnya. Dewa api pun datang untuk melihat kondisi Anshu. Anshu yang tahu para wanita itu sangat penting bagi Yi Chen berencana untuk memanfaatkan hal itu. Di sisi lain, Tantayu masih berusaha untuk melindungi para warga. Namun dia tidak bisa bertahan lama dan serangan Yan Hong berhasil mengenai para warga. Mama! Tantayu yang sudah kewalahan diselamatkan oleh Mu Xingshu. Ruki memberitahu mereka untuk pergi dari sana karena kekuatan Yan Hong jauh lebih kuat dibandingkan mereka. Walaupun sudah tahu resikonya, mereka tetap ingin menghentikan Yan Hong. Mu Xingshu pun menggunakan darah dewanya dan membuat Yan Hong sedikit kagum. Scene berpindah yang mana Xiao Xiao yang sangat mengkhawatirkan teman-temannya ingin pergi membantu. Melihat Xiao Xiao yang peduli kepada mereka, mengingatkan An Yang dengan perkataan Tantayu dan Yi Chen tentang dirinya. Ia pun meminta Xiao Xiao untuk tetap berada di sini dan dialah yang akan membantu mereka. Kembali ke pertarungan, Tantayu dan Mu Xingshu masih sangat kesusahan untuk menghadapi Yan Hong. Dan mereka ini tidak ada cara untuk menghentikannya. Di sini, Yan Hong terus melakukan serangan terhadap mereka. Merasa dalam bahaya, Mu Xingshu meminta Ruki untuk pergi dari sini. Namun beberapa saat kemudian, Ruki kembali karena dia ini sangat setia kepada tuannya. Mereka yang sudah kehabisan kekuatan tidak bisa untuk bertahan lagi. Yan Hong pun memberikan tawaran kepada Tantayu untuk menjadi istri tuannya. Tentu saja hal itu ditolak oleh Tantayu. Karena kesal, Yan Hong pun menyiksa Tantayu dan terus menyiksanya. Hingga di serangan terakhir, Yi Chen datang dengan menghentikan waktu. Di saat itu juga, ia menyembuhkan luka dari Tantayu. Yi Chen pun sangat marah dengan apa yang telah Yan Hong lakukan. Dia pun mengeluarkan sanjang dan memberikannya perintah untuk menghabisi Yan Hong. Dan tentu saja, Yan Hong dengan mudah dihabisi. Xin lalu berpindah yang mana An Yang ini didatangi oleh kakaknya. Anshu ternyata sudah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh adiknya. An Yang mencoba untuk menyadarkan kakaknya dari semua ambisi itu. Namun Anshu malah memukulnya dan merasa An Yang telah tertarik kepada Yi Chen. An Yang kembali mencoba menyadarkan kakaknya bahwa mereka ini sudah lama kehilangan perasaan karena hanya mementingkan kekuatan saja. Anshu yang ambisius tidak mendengarkan adiknya sama sekali. An Yang pun akhirnya menyadari seperti apa kakaknya itu. Bahkan dia itu berencana untuk menghukumnya. Untung saja di sana ada Yi Chen yang datang. Ia mencoba menyadarkan Anshu untuk tidak melukai An Yang. Tapi dia yang telah kehilangan perasaannya tidak mempedulikan hal itu. Yi Chen pun mengetahui bahwa karena hal tersebutlah Anshu ini tidak dipilih oleh kuil suci. Yang mana dibalik penampilannya yang sangat cantik terdapat hati yang sangat jahat. Karena Anshu sudah datang ke sini, Yi Chen pun menunjukkan kekuatan asli dari kuil suci.
Karena dia sudah kelewatan, Yi Chen pun berencana untuk menghabisi Yan Su. Menyadari kekuatan kuil suci yang begitu kuat, Yan Su pun memutuskan untuk segera pergi. Yi Chen berjanji lain kali dia tidak akan melepaskannya. Namun Yan Su ini malah mengancamnya dengan menyakiti An Yang. Mendengar hal tersebut, Yi Chen pun sangat marah. Dia pun berjanji akan menghancurkan seluruh negara salju. Dan jika ada Raja Dewa yang membantu Yan Su, maka dia akan menghabisinya. Yan Su memberikannya 1 bulan, jika dia tidak datang ke negara salju, maka An Yang akan dia habisi. Beberapa saat kemudian, para wanita pun datang. Yi Chen memberitahu bahwa An Yang telah dibawa pergi. Karena negara salju berada di peringkat nomor 1 negara besar dewa, maka Yi Chen harus mempersiapkannya dengan matang. Apalagi banyak dewa tingkat tinggi yang tinggal di sana. Di sisi lain, An Yang yang telah berkhianat kepada kakaknya dan membantu Yi Chen menyebabkan negara salju dalam bahaya. Namun An Yang tidak menyesal telah membantu Yi Chen. Dan negara salju bisa dalam bahaya karena itu adalah kesalahan dari kakaknya sendiri. Mendengar semua itu, Yan Su pun sangat kesal dan mulai menghukumnya. Ia pun memberikan perintah untuk memasukkan An Yang ke dalam penjara. Scene berpindah yang mana Mu Xingsu ini akan berpisah dengan mereka. Karena dia ingin mencari pendeta agung. Xiao Xiao memberikannya cincin kepada Mu Xingsu. Yang mana itu ada cincin pemberian dari Yi Chen. Mu Xingsu memintanya untuk menyampaikan banyak terima kasih kepada Yi Chen yang telah membantunya. Xiao Xiao pun sangat bersedih dengan perpisahan itu. Yi Chen datang dan memberitahu bahwa dia berharap di perjalanan Mu Xingsu nanti dia bisa menemukan arti dalam kehidupan ini. Tapi Xiao Xiao tidak tahu apa yang dimaksud oleh tuan mudanya. Namun dia hanya tahu bahwa Tan Tayu dan Yi Chen adalah orang yang paling berharga untuk dirinya. Tapi sangat disayangkan dirinya tidak bisa ikut untuk membantu Yi Chen ke negara salju. Apalagi dengan sifatnya itu, pasti Yi Chen akan menyelamatkan An Yang apapun yang terjadi. Di sisi lain, Tan Tayu yang sedang berkultivasi didatangi oleh Hou Yaxing. Tidak lama kemudian, Yi Chen dan Xiao Xiao juga datang. Ia datang kemari untuk memberitahu tentang kondisi An Yang. Ia juga meminta benda milik putri An yang mana itu ada kontrak hidup milik Dewi Kehidupan. Tan Tayu memberikannya asalkan dia itu bisa menyelamatkan An Yang. Hou Yaxing pun berterima kasih atas nama putri An Yang. Sebagai bayarannya, Hou Yaxing pun memberitahu tentang kekuatan Dewa Api. Yang mana dia itu ada 1 dari 2 dewa yang memiliki kekuatan tak terbatas. Dewa api bisa mengubah jiwanya menjadi miliaran bagian. Dan selama ada kekuatan api, maka dia akan tetap berada di dunia ini. Dengan kekuatannya, Hou Yaxing yakin Yi Chen bisa menemukan bagian dari jiwa dewa api. Beberapa saat kemudian, Hou Yaxing pun pergi. Yi Chen meminta mereka untuk percaya dengan Hou Yaxing karena dia itu sudah melayani An Yang selama ratusan tahun. Yi Chen pun mengajak mereka semua untuk pergi dari tempat ini. Scene pun berpindah yang mana kita diperlihatkan ada sebuah organisasi perdagangan dunia sedang menuju ke Baidi. Orang-orang yang tidak mengetahui organisasi apa itu diberitahu oleh seseorang. Yang mana organisasi itu sangat kuat dan besar. Bahkan semua pasokan makanan di kerajaan Baidi dikendalikan oleh organisasi itu. Namun mereka sangatlah misterius. Nah, kita pun jadi tahu bahwa di dalam kereta kuda tadi ada Yi Chen dan yang lainnya. Mereka melakukan itu untuk masuk ke kerajaan Baidi. Karena jika Yi Chen menggunakan kekuatannya, maka akan memancing perhatian musuh. Karena itulah mereka menyamar menjadi organisasi perdagangan dunia. Dan sepertinya mereka melakukan cara itu untuk memancing seseorang. Di perjalanan, Xiao Xiao melihat banyak orang yang kesusahan.
Yi Chen memberitahu bahwa hal itu bisa terjadi karena Raja Beidi hanya mengejar hasratnya dan ambisinya saja, dan menyebabkan banyak orang yang menderita. Melihat semua itu, Yi Chen memerintahkan bawahannya pergi ke Organisasi Perdagangan Dunia untuk membeli pasokan makanan selama 1 tahun untuk seluruh kota. Nah, kedatangan dari Yi Chen di kerajaan Beidi dimanfaatkan oleh orang yang tadi kita temui. Dengan kemampuan berbicaranya dan kebohongannya, membuat dia menjual barangnya dengan cepat dan mendapatkan begitu banyak keuntungan. Dia terus menceritakan tentang organisasi itu untuk memancing para pelanggannya. Di sisi lain, kabar tentang Organisasi Perdagangan Dunia akhirnya sampai ke telinga Raja Beidi. Tapi mereka belum tahu siapa pemimpin dari organisasi itu. Raja Beidi takut kedatangan mereka kemari untuk merencanakan sesuatu, apalagi mereka belum pernah menemuinya. Raja Beidi yang mau mengusir mereka dihentikan oleh tetua di sana, karena dia meminta raja untuk menunggu dan melihat apa yang mereka rencanakan. Sedangkan Jenderal Yan memiliki rencana untuk mempertemukan organisasi itu dengan Ho Tianzhong, yang mana mereka akan saling bertarung. Raja Beidi pun memilih rencana dari Jenderal Yan. Di sisi lain, karena kematian dari Yan Hong, Dewa Api mengangkat Ling Er untuk menjadi pemimpin dari Ho Tianzhong. Untuk misi pertamanya, Dewa Api mengutus Ling Er untuk menyelidiki ketua organisasi yang baru saja datang di kerajaan Beidi. Nah, setelah Dewa Api pergi, Ling Er ini memperlihatkan cincin yang tidak asing bagi kita. Xin lalu berpindah ke tempat Yi Chen. Mereka yang sedang berpura-pura menjadi Organisasi Perdagangan Dunia mengadakan sebuah pelelangan. Di sana Raja Beidi melihat Yi Chen. Untung saja dia itu tidak mengetahui siapa dia yang sebenarnya. Tidak lama kemudian Xiao Xiao pun datang. Dia berterima kasih kepada mereka semua karena telah menghadiri acara pelelangan mereka. Nah, di sana ada tetua dari kerajaan Beidi yang ingin mengajak Xiao Xiao untuk bersenang-senang. Mendengar semua itu, Xiao Xiao mengutus Jian Peng untuk menghajar tetua itu. Di saat itu juga, Jenderal Yan mengenali Jian Peng dan tidak menyangka dia berada di organisasi itu. Bahkan dia juga tahu tentang Wulong. Namun untung saja, mereka tidak mengetahui apa-apa tentang Xiao Xiao. Karena tidak ada gangguan lagi, Xiao Xiao pun memulai pelelangan. Barang pertama yang dilelang adalah rumput roh. Raja Beidi tidak menyangka mereka mempunyai barang yang sangat langka. Ia pun tidak membiarkan barang tersebut jatuh ke tangan orang lain. Mereka yang menawar bunga itu harus berhadapan dengan Yi Chen. Namun barang tersebut berhasil dimenangkan oleh Raja Beidi. Barang kedua pun diperlihatkan, yang mana itu ada pil api legendaris. Lagi-lagi barang itu kembali membuat Raja Beidi terkejut. Raja Beidi yang menginginkan pil api legendaris kembali berebut dengan Yi Chen. Mereka terus saling menaikkan harga satu sama lain hingga Raja Beidi mengeluarkan banyak uang untuk pil api legendaris. Nah, ternyata Yi Chen ini sudah merencanakan hal tersebut. Beberapa saat kemudian, pelelangan kembali dilanjutkan. Raja Beidi yang tidak ingin membeli barang selanjutnya dikejutkan dengan giok negara Beidi yang 3 tahun lalu telah menghilang. Untuk pelelangan kali ini, Yi Chen tidak ikut supaya Raja Beidi tidak mencurigai dirinya. Nah, kita pun jadi tahu yang mencuri giok itu ternyata ada Yi Chen.
Ia pun sedikit malu karena Xiao Chan ternyata mengetahui semua itu. Giok negara Beidi pun diperlihatkan dan membuat semua orang terkejut. Yi Chen melelang giok itu karena dia tidak tahu apa kegunaannya dan penasaran bagaimana Raja Beidi menggunakannya. Selain Raja Beidi, ternyata banyak orang yang menginginkan giok tersebut. Tidak lama kemudian, pelelangan pun dimulai. Walaupun keuangan Raja Beidi sudah sedikit, tapi mereka terus menaikkan harga hingga menggunakan banyak uang untuk membawa kembali giok tersebut. Setelah pelelangan selesai, Yi Chen memberikan perintah untuk membagikan semua uang ke rakyat Beidi. Dan jika ada yang bersedia pergi dari ibu kota dalam 1 tahun, maka dia akan memberikan banyak uang. Yi Chen melakukan semua ini karena dia tahu pasukan Hao Tianzhong akan segera menyerang ibu kota Baidi. Yi Chen berpamitan dengan mereka berdua karena dia ini ingin pergi untuk menemui Raja Baidi. Xin pun berpindah ke tempat Raja Baidi, yang mana giok negara sudah berada di tangannya. Ia pun segera membawa giok tersebut ke sebuah ruangan rahasia. Nah, giok itu ternyata adalah sebuah kunci untuk mengaktifkan sesuatu. Yi Chen yang sudah berada di sana menggunakan kekuatan ruangnya. Karena dia ini tertarik dengan barang tersebut yang adalah armor abadi. Tapi Chen ini bertindak ceroboh karena Raja Baidi sudah menjalin kontrak dengan armor abadi. Alhasil Raja Baidi pun berhasil mendapatkannya. Pertarungan pun terjadi antara mereka berdua. Xin lalu berpindah kepada Mu Xingsu dan Ruki. Mereka yang sedang kebingungan dikejutkan dengan kedatangan dari Yi Chen yang sedang terluka. Mu Xingsu merasakan bahwa tubuh dari Yi Chen ini sangatlah dingin. Ia dan Ruki pun mencoba untuk membantunya. Di sana Mu Xingsu mulai tahu alasan Tan Taiyu dan Xiao Xiao sangat setia kepada Yi Chen. Karena bagi mereka berdua yang kesepian, Yi Chen ini bagikan sebuah cahaya bagi mereka. Meskipun Yi Chen selalu membicarakan yang aneh-aneh dan menggoda wanita, namun itu hanyalah sebuah candaannya saja. Di sini terlihat Mu Xingsu ini sepertinya sangat mengagumi Yi Chen. Tapi ia merasa bahwa dia tidak layak untuk berada di hati Yi Chen. Dan kita pun akhirnya jadi tahu bahwa Mu Xingsu ini menyukai Yi Chen. Yi Chen yang sangat kedinginan memeluk Mu Xingsu. Dan tiba-tiba saja Yi Chen ini masuk ke dalam alam rohnya. Namun di sana sangatlah dingin dan membuat tubuhnya mulai membeku. Untung saja Mu Xingsu membantunya dan membuat alam roh dari Yi Chen mulai hangat. Di saat itu juga, Yi Chen pun mulai mengerti bahwa dirinya ini harus melupakan masa lalu yang telah mengikat dirinya sejak lama. Yi Chen berjanji dirinya akan selalu menjadi Raja Dewa dan membuat semua kerajaan dewa berlutut kepada dirinya. Nah, San Jian pun muncul dan menanyakan kepada Yi Chen kenapa dia ini sama sekali tidak menggunakan kekuatan kuil suci, bahkan jika dia berada dalam bahaya sekalipun. Yi Chen menjelaskan bahwa jika dia menggunakan kekuatan kuil suci, maka akan menghancurkan keseimbangan dunia.
Tapi Sanjang takut Yi Chen akan berada di dalam bahaya. Karena sekarang Anshu telah menjadi raja tertinggi di negara salju. Apalagi dia itu sudah bersatu dengan Dewa Api. Yi Chen memintanya untuk tidak khawatir karena dirinya ini sudah memiliki suatu rencana. Kembali kepada Mu Xingshu, di sana dia terkejut bahwa Yi Chen sudah bangun dan menggoda dirinya. Yi Chen menanyakan bagaimana mereka bisa berada di sini. Yang ternyata di saat mencari pendeta tinggi, mereka ini malah terjebak oleh segel itu. Mendengar semua itu, Yi Chen pun akan membantunya. Yi Chen mulai menyerap benda yang ia dapatkan dari pertarungannya bersama Raja Baidi. Yi Chen pun membawa mereka untuk keluar dari segel tersebut. Di sana Yi Chen kembali mendatangi Raja Baidi. Tentu saja Yi Chen datang ke sana untuk mengambil armor abadi. Nah, di pertarungan tersebut, kekuatan Yi Chen bisa menembus armor dari Raja Baidi. Yang ternyata di pertarungan sebelumnya, Yi Chen sudah mempelajari tentang armor tersebut. Dan karena dia sudah memahaminya, Yi Chen pun berhasil menjadi tuan baru dari armor tersebut. Ia juga memberitahu bahwa armor itu bukanlah milik Baidi, melainkan milik Dewa Keabadian yang adalah penguasa dunia yang keenam. Jadi Yi Chen yang adalah pemilik kuil suci saat ini dan sekaligus adalah penguasa dunia yang kesembilan lah yang berhak menggunakan armor abadi. Bahkan para dewa lainnya tidak akan bisa mendapatkannya. Karena armor abadi hanya tunduk kepada master kuil suci. Dan di saat Raja Baidi memakainya, kekuatan armor abadi tidak muncul sama sekali. Berbanding terbalik jika Yi Chen lah yang memakainya. Yi Chen merasa bahwa armor ini pasti disembunyikan oleh An Yan dan Hoya Xing dari tangan Anshu. Yi Chen pun pergi membantu Mu Xingshu untuk mencari pendeta tinggi. Di perjalanan, Yi Chen memberitahu efek terhebat dari armor abadi. Yang mana jika kekuatan armor itu dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, maka orang itu bisa langsung memasuki tingkat alam dewa. Yi Chen juga bercerita, pada masa kejayaan Dewa Keabadian, dia itu dengan mudah menyapu bersih kerajaan utama. Namun karena ambisinya mengejar kekuatan dan hasratnya, maka ia pun terjebak di dalam semua itu, dan malah merugikan dirinya sendiri. Yi Chen menawari Mu Xingshu untuk menjadi dewa. Mu Xingshu yang tertarik menanyakan bayaran yang ia harus berikan. Yi Chen pun memberitahunya, karena kekuatan itu dari dirinya, maka secara alami Mu Xingshu akan menjadi bawahannya. Walaupun terlihat tidak menyukai hal itu, namun Ruki malah merasakan jantung Mu Xingshu berdetak dengan kencang. Yang mana hal tersebut malah membuatnya sangat malu. Mu Xingshu menanyakan apakah nantinya Tan Tayu dan Xiao Xiao akan menjadi dewa bawahannya. Yi Chen memberitahu bahwa setelah ia menyelamatkan mereka, maka takdirnya akan terus bersama mereka. Mendengar semua itu, Mu Xingshu pun ingin menjadi dewa. Karena setelah dia mencari pendeta tinggi, ia tidak tahu arah tujuannya. Jadi dia berharap untuk menjadi seperti Tan Tayu dan Xiao Xiao yang memiliki satu cahaya untuk menuntun dirinya. Yi Chen pun menerima kedatangan dari Mu Xingshu. Di sisi lain, orang-orang di kota satu persatu mulai meninggalkan ibu kota. Sin lalu berpindah, yang mana Ling Er ini sudah mengetahui keberadaan dari Istana Dewa Bunga. Tapi dia meminta para pasukannya untuk menunggu terlebih dahulu karena pemimpin Istana Dewa Bunga belum muncul. Kembali kepada Yi Chen, karena Mu Xingshu sudah memutuskan untuk menjadi dewa, maka ia pun memberitahu tentang dewa kuno. Bahwa mereka memasuki sebuah dimensi untuk berhenti menua. Dan pada umur 18 tahun, Yi Chen sudah menjadi dewa.
Sedangkan untuk kekuatan ilahi, mereka harus memahami hukum dan menguasai kekuatan tersebut. Tapi hal itu hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang saja. Nah, kita jadi tahu bahwa Yi Chen ini tidak berasal dari dimensi ini atau dunia biru. Yang ternyata dia berasal dari dunia lain yang memiliki peradaban yang maju. Hal tersebut juga sama dengan Ruki, yang mana dia ini berasal dari peradaban teknologi bayangan. Jadi bagi kalian yang bingung kenapa bisa ada robot di series ini, karena Ruki itu tidak berasal dari dunia ini, melainkan dia berasal dari dimensi berbeda. Karena Mushin Su masih penasaran dengan tempat tinggal Yi Chen, maka jika ada kesempatan, Yi Chen akan membawanya pergi. Nah, di saat itu juga ada si pelahap kecil yang datang. Tidak lama kemudian, banyak si pelahap lainnya yang muncul untuk menyerang mereka. Karena banyaknya roh si pelahap, mereka pun mencoba untuk melarikan diri. Nah, di sana mereka pun akhirnya bertemu dengan pendeta tinggi. Ruki segera meminta Mushin Su untuk menjauh karena di sana ada susunan dewa. Jika dia masuk, maka dia akan tertelan oleh para roh itu. Yi Chen memintanya untuk tidak khawatir karena ada dia yang akan menyelamatkan pendeta tinggi. Ruki memberitahu bahwa Yi Chen gunakan kekuatan roh, jadi hal itu tidak akan melukai pendeta tinggi. Nah, di saat sudah berhasil menghancurkan susunan dewa, tiba-tiba saja mereka dibawa masuk ke alam si pelahap. Yi Chen mengetahui dia ada si pelahap yang disegel oleh Dewi Kehidupan. Si pelahap yang sangat kesal karena berhasil disegel berencana untuk memakan mereka. Tentu saja hal tersebut tidak dibiarkan oleh Yi Chen. Ia pun gunakan kekuatannya dan membuat si pelahap ketakutan. Yi Chen mengejeknya bahwa dia ini tidak menggunakan otaknya sama sekali. Mendengar semua itu, si pelahap pun mulai menyerangnya. Tetapi Yi Chen dengan mudah menahan serangan tersebut, bahkan ketika anak buah si pelahap menyerangnya. Di saat itu juga, Yi Chen mengeluarkan sebuah tabung. Nah, di saat ia membunyikannya, si pelahap malah kesakitan. Yang ternyata gelombang suara yang diciptakan oleh tabung itu adalah kelemahan besar dari otak si pelahap. Namun bagi si pelahap di depannya, hal itu tidak akan membuatnya mati. Tapi Chen yang ada dewa ruang memanfaatkan kekuatannya untuk memperkuat gelombang suara. Si pelahap itu pun ingin membuat kesepakatan, namun Yi Chen tidak tertarik. Tapi jika si pelahap memberikan inti rohnya, maka Yi Chen akan melepaskannya. Dan jika dia menolak, maka mereka akan menghabisi dirinya. Mushin Su yang tidak tahu apa itu inti roh mulai dijelaskan oleh Ruki. Yang mana jika si pelahap memberikan inti rohnya, maka mereka bisa mengendalikan si pelahap. Nah, di saat hitungan terakhir, si pelahap pun mulai menyerah. Yi Chen memberikannya kesempatan untuk bergabung ke kuil suci dan menjadi pelayan kuil suci. Mendengar tawarannya, si pelahap pun menyerahkan inti rohnya. Di sana si pelahap menunjukkan dirinya dan Yi Chen pun membawanya ke dalam alam rohnya. Yi Chen meminta si pelahap untuk tidak memberontak. Ia juga meminta San Jian untuk melatih si pelahap ini. Setelah Yi Chen pergi, si pelahap yang memiliki suatu rencana langsung dilatih oleh San Jian. Ia memberitahu di saat di alam roh, maka mereka tidak akan mati. Jadi dia akan terus melatihnya, bahkan jika itu harus memakan waktu ratusan tahun. Si pelahap pun segera meminta maaf dan berjanji akan setia. Untuk membuktikannya, si pelahap pun memberikannya roh dari dewa kuno yang telah dia tangkap dulu. Si pelahap berhasil menyogok San Jian dengan jiwa para dewa kuno dan membuat latihannya dikurangi.
Di sisi lain, Nichen dan Musingsu dengan mudah mengalahkan para si pelahap kecil dan menyelamatkan pendeta tinggi. Nah, di sana juga ada kontrak hidup dari Dewi Kehidupan. Di saat Musingsu memegangnya, ia pun merasakan keberadaan dari kontrak hidup lainnya. Yichen menanyakan bagaimana pendeta tinggi bisa datang kemari. Yang ternyata ada suara yang memanggil dirinya. Beberapa saat kemudian, ada banyak para si pelahap kecil yang berdatangan. Tanpa pikir panjang, Yichen pun membawa mereka semua pergi dari tempat itu. Di sisi lain, ibu kota Baidi sudah mulai diserang oleh pasukan Hao Tianzhong yang dipimpin oleh Ling Er. Di sana mereka pun berhasil menjebak orang-orang Istana Bunga dengan medan api dewa. Ling Er yang sangat puas meminta para pasukannya untuk memanggil dewa api. Walaupun mereka sedikit ragu dengan keputusan tersebut, Ling Er meyakinkan mereka. Ia juga memberitahu, di saat berada di medan api dewa, kekuatan para pasukan Hao Tianzhong akan meningkat 10 kali lipat. Para pasukan pun melakukan penyerangan dengan membabi buta dan bahkan mereka ini memanggil naga api. Tapi tidak begitu lama, Ling Er melihat naganya sudah dihabisi oleh Tan Tayu. Mereka berdua pun saling berhadapan. Di sini kita pun jadi tahu bahwa Ling Er ini dulunya adalah bagian dari Istana Dewa Bunga. Namun dia berkhianat dan bergabung dengan Dewa Api. Pertarungan pun terjadi antara dua gadis cantik ini. Walaupun mereka ini sama-sama berada di tingkat dewa, namun Ling Er yang sudah mendapatkan kekuatan dari dewa api, ditambah lagi dengan adanya medan api, ia pun berhasil membuat Tan Tayu terluka. Para pasukannya juga berhasil menangkap Xiao Xiao. Melihat Ling Er yang ingin menghabisi Xiao Xiao, Tan Tayu pun tidak punya pilihan lain. Ia pun memberitahukan tentang kondisi Yichen saat ini. Mendengar semua itu, Ling Er pun menghubungi Dewa Api dan memberitahu tentang kondisi Yichen. Dewa Api yang mengetahui kekuatan ilahi Yichen sudah tidak tersisa, berencana untuk menangkapnya dan mengambil semua yang dimiliki oleh Yichen. Dia pun datang ke dunia biru untuk membantu Ling Er. Namun tidak lama kemudian, ada kekuatan yang menghancurkan medan dewa api. Dan Yichen pun datang untuk memberitahu bahwa itu ada ruangan untuk ngurung dewa api. Ternyata hal ini ada rencana yang sudah Ling Er siapkan sejak dulu. Dewa Api yang mengetahui Ling Er telah berkhianat mengancamnya bahwa hidup dan matinya sekarang berada di tangannya. Tapi Ling Er tidak peduli dia mati sekalipun, karena ia mengorbankan dirinya untuk orang yang ia sayangi. Mendengar semua itu, Tan Tayu pun teringat dengan percakapan mereka dulu. Yang mana pada saat itu, Ling Er sangat takut jika tuan muda mereka mengorbankan dirinya hanya untuk melindungi keselamatan mereka saja. Jadi ia pun memutuskan untuk pergi ke Hao Tianzhong. Karena dia ini ingin mencari tahu apa sebenarnya yang tuan muda mereka takutkan terhadap Hao Tianzhong. Tan Tayu sebenarnya mau ikut pergi, namun Ling Er melarangnya. Karena Ling Er berhasil menjebaknya, Dewa Api pun sangat marah dan mengaktifkan racun api merah di dalam tubuh Ling Er. Yang mana racun itu tidak akan bisa dihentikan oleh dewa manapun. Yichen yang tidak ingin kehilangannya mencoba untuk membantu. Namun Ling Er menghentikannya dan memberikan pesan terakhirnya. Bahwa di kehidupan selanjutnya, dia ini ingin kembali menjadi pelayan dari Yichen. Di saat Ling Er menghilang, ada tas kecil yang mana itu ada hadiahnya untuk Yichen.
Yijin yang sangat marah berjanji bahwa dia akan pergi ke wilayah Dewa Api untuk membalaskan dendam ini. Yijin memindahkan mereka untuk menjauh dari pertarungannya. Dewa Api di hadapannya ini ternyata ada sebuah avatar atau sejenis klon saja, yang mana dia ingin membuat kesepakatan dengan Yijin untuk mengalahkan Dewa Api dan Anshu. Namun Yijin yang sudah marah tidak ingin mendengarkannya. Dia yang tidak ingin mati sendirian menggunakan kekuatannya untuk menghabisi Yijin. Untung saja Yijin yang pintar mengurung kekuatannya dan menjauhkannya dari tempat itu. Di sisi lain, ternyata Anshu telah mengetahui pergerakan yang dilakukan oleh Yijin. Karena tidak ingin rencananya gagal, Anshu pun gunakan kekuatannya untuk membangunkan Raja Dewa Kuno. Dia meminta bantuan mereka untuk melindungi negara saljunya selama 3 bulan. Dan sisanya akan Anshu lakukan sendiri. Para Raja Dewa Kuno pun setuju dan akan membantunya. Anshu meminta para pengawalnya untuk bersiaga. Tidak lama kemudian, Dewa Api pun muncul dan memberitahu bahwa avatarnya sudah tertangkap dan kedewaannya sedang dipelajari oleh Yijin. Yang mana nantinya dia tidak akan bisa melawan Yijin. Dewa Api pun mengajak Anshu untuk segera menghabisi Yijin. Namun Anshu malah memintanya untuk tidak terburu-buru. Seketika Dewa Api pun menyadari ada sesuatu yang aneh. Dan benar saja Anshu ini ingin mengambil kekuatannya. Karena baginya Dewa Api sudah tidak berguna. Tidak ingin mati begitu saja, Dewa Api mencoba untuk menghabisi Anshu. Namun Anshu ini berhasil menangkap Dewa Api. Karena dia ini sudah mempelajari hukum cahaya dan kegelapan milik Dewa Api. Dewa Api akhirnya tahu bahwa Yijin sudah menyadari hal tersebut. Dan karena itulah ia menjadikan Anshu sebagai musuhnya. Dewa Api mengancam Anshu bahwa jika dia mati sekarang, maka semua avatarnya akan membantu Yijin mengalahkan Anshu dan meratakan negara salju. Anshu pun hanya tertawa mendengar ocehannya tersebut. Anshu pun bersiap untuk menyerap kekuatan ilahi dari Dewa Api, supaya dirinya ini bisa menjadi Raja Dewa. Dan sekarang hanya tinggal pertarungan dirinya dan Yijin untuk merebutkan siapa yang akan menjadi penguasa alam semesta. Shin berpindah ke tempat Yijin, yang mana ia di sana akan membantu Mushingshu untuk mencapai tingkat dewa utama. Mushingshu sedikit takut nantinya Yijin akan berbuat hal aneh kepada dirinya. Yijin mencoba menjelaskan, namun hal itu malah membuat Mushingshu sedikit kesal. Yijin pun memulai proses penyaluran kekuatannya kepada Mushingshu. Sedangkan di sisi lain, Anshu juga berhasil mendapatkan kekuatan dari Dewa Api. Kembali kepada Yijin, setelah proses itu berhasil, ia pun meninggalkan Mushingshu. Di sini terlihat, walaupun Yijin mencoba untuk menunjukkan wajah cerianya, namun hatinya tidak bisa melakukan itu. Karena dia ini masih merasa sangat kehilangan atas kematian Ling Er. Bahkan ia mencoba melupakannya dengan bermabuk-mabukan, namun hal itu tidak berhasil. Yijin pun menyalahkan dirinya atas kematian Ling Er. Tan Tayu mencoba untuk menenangkannya dan memberitahu bahwa Ling Er mengambil semua risiko itu karena dia sangat mencintai Yijin. Dan ia tidak akan menyesal melakukan semua itu. Yijin pun sadar dan menanyakan apakah Tan Tayu tidak takut bahaya yang akan mereka hadapi. Tan Tayu memberitahu bahwa selama dia di sisi Yijin, maka dirinya tidak akan takut terhadap apapun. Tidak lama kemudian, Yijin dan para pasukannya pergi ke negara salju. Di sisi lain, Anshu pun diberitahu bahwa tiba-tiba saja muncul 16 dewa utama dari dunia biru.
Hansu pun terkejut dan mengetahui Yi Chen pasti menggunakan armor abadi untuk menaikkan 16 dewa utama. Ia pun segera meminta para pasukannya untuk bersiap-siap. Dan ia pun segera menyerap kekuatan dari dewa api. Kembali kepada Yi Chen, di perjalanan ia memberitahu tentang kuil suci kepada mereka semua. Dan karena dia adalah master dari kuil suci, maka dia saat ini adalah penguasa alam semesta. Dan selain memiliki kekuatan ruang dan waktu, dia juga memiliki kekuatan dari kuil suci. Mereka yang hampir sampai di negara salju dihadang oleh Raja Dewa Yixing. Yang mana dia ini adalah seorang Grandmaster atau orang yang pandai dalam bermain catur. Karena Yi Chen sudah mengetahui siapa dirinya, ia pun mengajak Yi Chen untuk bertanding. Mereka akan melakukan pertandingan Weiqi atau catur Cina. Yi Chen memberitahu bahwa dia telah bermain melawan seseorang yang sangat pintar selama 600 tahun. Dan dia itu bermain jutaan kali setiap hari. Yixing yang tidak percaya dengan perkataannya dijanjikan oleh Yi Chen bahwa dia akan memperkenalkannya setelah pertandingan mereka selesai. Nah, karena mereka hanya bermain Weiqi saja, jadi kita akan skip karena Mimin juga tidak tahu bagaimana cara mainnya. Di permainan itu, Yi Chen pun berhasil memenangkannya. Yixing menepati janjinya dan akan membiarkan mereka untuk pergi. Yi Chen juga menepati janjinya dan kita pun melihat siapa jenius yang Yi Chen maksud. Yang ternyata itu adalah bot komputer. Di sisi lain, Yi Chen dan yang lainnya sudah berada di negara salju. Kedatangan mereka tidak dihadang oleh binatang salju karena mereka sadar bahwa hal itu akan sia-sia saja. Tidak lama kemudian mereka pun sampai di kuil dewa salju. Namun kuil itu tertutup oleh segel dewa yang dibuat oleh 13 raja dewa kuno. Di sana Yi Chen merasakan kehadiran dari dua raja dewa. Nah, karena segel dewa 13 gerbang dikendalikan oleh 13 suku negara salju, Yi Chen pun memutuskan mengirim mereka ke setiap gerbang. Setelah mengutus mereka, Yi Chen pun memanggil dua dewa kuno itu. Karena dia ada pewaris dari kuil suci, maka dia ini ingin mengambil tempat itu. Namun mereka menolak negaranya ditempati oleh pewaris kuil suci. Tidak punya pilihan lain, Yi Chen pun mengancam akan meratakan negara salju. Ia pun memanggil dua pelayannya untuk menghadapi mereka. Yi Chen meminta mereka untuk minggir karena dia ini ingin membalas dendam kepada Hansu yang sudah berencana untuk menghancurkan kedewaannya dan membuat dirinya jatuh ke dunia biru. Tidak lama kemudian, dua raja dewa kuno pun muncul. Mereka akan mengizinkan Yi Chen masuk, namun syaratnya kedua pelayannya itu harus tinggal di sini. Yi Chen pun setuju karena masalah ini hanya antara dia dan Hansu saja. Hansu pun menyambut kedatangan dari Yi Chen. Mereka sempat saling berbicara satu sama lain, namun Hansu segera menyerangnya dan pertarungan pun terjadi antara mereka. Karena terdesak, Yi Chen pun menggunakan armornya dan mereka pun kembali bertarung dan menjauh dari negara salju. Di sisi lain, para bawahannya pun berhasil mengalahkan 13 suku negara salju. Kembali kepada Yi Chen, mereka yang terus saling bertarung dibawa oleh Hansu untuk mendekati bintang api. Hal ini sudah Hansu rencanakan karena dia ini ingin meledakkan bintang api tersebut. Hansu yang sudah menyerap kekuatan hukum dewa api tidak takut sama sekali. Jadi walaupun tubuhnya hancur, tapi jiwanya akan baik-baik saja. Sedangkan Yi Chen akan mati terkena ledakan tersebut.
你是我最欣赏的男人，成为这宇宙间最强大的则了与我为敌，那就接受命运的审判。Hansu yang memulai rencananya mengakibatkan ledakan besar, bahkan armor abadi tidak bisa untuk menahannya. Hansu melakukan perpisahan dengan Yichen, dan kita pun dibawa ke masa lalu dirinya. Yang mana pada saat itu, Yichen mencoba untuk menyadarkan diri Hansu. Kita pun kembali, yang mana Hansu mengingat perkataan dari Yichen. Yichen yang seharusnya mati, menggunakan kekuatannya untuk menghilangkan bintang api. Dan ia pun berhasil menangkap Hansu. Dengan perasaan yang sangat sedih, Yichen pun mengakhiri pertarungan tersebut. Di sisi lain, Anyang yang terkurung didatangi oleh Hoyasing. Yang mana di sana, Anyang pun menyadari bahwa Hoyasinglah dalang di semua kejadian ini. Kembali kepada Yichen, Tantayu memberitahu bahwa mereka tidak bisa menemukan Anyang. Yichen memintanya untuk tenang karena dia sudah tahu siapa yang membawa Anyang. Dan ia juga memberitahu bahwa saat ini jiwa Hansu sudah berada di tempat yang dia inginkan. Di sisi lain, Musingsu kembali ke desanya. Di sana Yichen sedikit menggodanya untuk membangun kembali keluarga bayangan salju. Nah, tidak lama kemudian, pendeta tinggi dan para penjaga Musingsu datang menemuinya. Dan bagian 6 sekaligus season 1 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya, masih membahas series ini. Jadi, bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.